diratakan semua bumbunya. Sesudah itu baru ditekan pakai kayu. Kita kasih soda as atau air abu. Dah itu antibasi, ilmiahnya natrium benzoat. Dah itu kapur sirih dan garam. Diaduk sampai merata, dipres pakai kayu. Dah itu baru digiling pakai mesin. Setelah digiling nanti sampai jadi mie-nya. Habis sekitaran 3 sak, mie-nya sekitaran 100-150 kilo. Ramadan dia ada sampai 300 kilo. 2 juta setengah sampai 3 juta lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofwadi, sekarang tinggal di Cadik, Jalan Laksamana Malahayati, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar. Kita di sini buat mie giling atau mie Aceh. Kita buat di sini, kita jual untuk orang yang buat-buat mie Aceh. Pedagang mie Aceh lah. Dari tahun 2017, 6 tahunan lah. Ini diaduk. Kan setelah diaduk, diratakan semua bumbunya. Sesudah itu baru ditekan pakai kayu, baru dimasukin mesin. Masih tradisional. Jadi kita buat di sini pertama tepungnya. Dah tepung kita kasih soda as atau di sini ada juga namanya air abu. Dah itu antibasi atau ilmiahnya natrium benzoat. Dah itu kapur sirih dan garam. Terigu, tepung terigu. Diaduk sampai merata, dipres pakai kayu. Dah itu baru digiling pakai mesin. Setelah digiling nanti sampai jadi mie-nya. Digiling berapa kali, Pak? Kalau digiling sekitaran 4 atau 5 kali. Dah setelah itu direbus kira-kira sekitaran 2 menit, ditiriskan. Ya, udah. Sebenarnya kalau buat mie di sini nggak banyak-banyak kali, cuma sekitaran 15 juta. Tidak terlalu mahal lah. Jadi banyak yang bikin sendiri. Ya, bikin sendiri. Makanya modalnya nggak terlalu banyak. Modalnya sebenarnya yang bikin banyak modal dari sewa tempatnya. Berapa sewa kedai, Mak? 7 juta. Per tahun? Iya.
Untuk orang jualan itu biasanya kalau sekilo sekitaran 7 atau 8 buah. Jadi kalau untuk bungkus sekitaran 7 atau 8. Kalau dimakan di tempat mungkin sampai 10 per kilonya. Sama semua. Kita untuk penjual atau orang beli untuk rumah itu RM9,000 per kilonya. Soalnya di sini mie bakso kurang. Jadi kita buat mie aci aja. Oh, kalau mie bakso dia bedanya apa, Bang? Warnanya sebenarnya aja beda. Warnanya sama ukurannya. Dia mie bakso lebih kecil. Warnanya nanti warnanya ada yang warna putih atau warna kuning pudar itu. Sebenarnya dulu, waktu habis SMA dulu 2010, kita ada kerja di orang buat mie. Jadi karena sudah berpengalaman, daripada yang lain mungkin cari-cari pengalaman lagi, udah ini aja. Kalau mie kita bukanya dari pagi atau jam 7 lah. Jam 7 sampai jam 6 sore, habis sekitaran 3 sak atau mie-nya sekitaran 100-150 kilo. Paling banyak, kalau sebenarnya kita waktu yang paling banyak waktu Ramadan. Ramadan dia ada habis sampai 300 kilo. Kalau omsetnya kalau Ramadan sekitaran 3 juta atau 2 juta setengah sampai 3 juta lah. Hari biasa 1 juta, 1 juta setengah. Atau kurang lebih. Sekarang sebenarnya kalau 3-3 sak itu keuntungannya sudah sedikit dari dulu. Karena kalau sekarang bahannya udah mahal. Kalau dulu itu sebelum COVID itu sebenarnya kalau kita jualan setengah-setengah. Kalau laku 1 juta setengah, labanya 50%. Jadi 750 lah kita bilang kan. Kalau sekarang labanya sekitaran 20 atau 25%. Jadi keuntungan udah menipis. Di sini ikut pasaran. Kalau harga pasaran sebenarnya kalau mie Aceh sekarang sekitaran 10.000 per kilo. Karena kita mainnya di daerah perkampungan,
Tadi 9000 sudah pas. Kalau harapannya sih buka cabang lah paling tidak ya. Atau di sini meningkatlah penjualannya. Semoga konsumen puas dan kita pun jualannya lancar.